guys, kembali lagi dengan saya Makmakrev. Kali ini kita akan men-showcase map ya teman-teman, dan saya ngebuat tutorial ya teman-teman. Karena mungkin di next video ya saya buat tutorialnya biar ada waktu ya teman-teman. Ya bodo amat ya, saya 4 hari nggak ngupload ya teman-teman karena kuota saya habis ya teman-teman. Kuota saya habis coy. Mantap kan teman-teman? Dan kali ini kita akan showcase map apa tuh modern host lagi ya teman-teman, yang full redstone ya. Dan kalau kalian mau map ini udah saya siapin ya di deskripsi ya teman-teman, jadi kalian tinggal download aja. Dan kita ganti kamera ya teman-teman. Dan oke teman-teman, saya udah ganti kamera ya teman-teman, dan seperti ini ya bentuk rumahnya ya teman-teman. Dan ini ada beacon. Oke, nggak apa-apa, dan kita langsung masuk ya teman-teman. Dan pertama-tama kita buka mamang. Assalamualaikum. Oke om. Oke teman-teman, nggak apa-apa yang masuk ya teman-teman. Tutup. Dan di sini ada furnace otomatis ya teman-teman. Kalian ini full, ini berarti pakai cool. Input pakai daging ya teman-teman. Terus di sini ada lever, buka. Dan saya lupa nutup ya teman-teman. Kita tutup dulu ya. Tutup. Dan saya lupa nutup tadi, saya main ya bentar ya teman-teman. Dan di sini ada diamond ya teman-teman. Kita tutup, kita buka. Dan seperti ini ya teman-teman dalamnya, dan kita pencet ini dan magic. Magic ya teman-teman. Dan di sini ada tempat enchanting table. Di sini saya nggak tahu ini apa ya. Oh, ini lapis lazuli. Ini nggak ada. Ini bottle of enchanting. Dan ini pakai redstone ya teman-teman, seperti ini nih. Ini pop up ya teman-teman. Dan ini buatnya gampang banget ya teman-teman. Kalau kalian mau buat tutorialnya, kalian komen aja di bawah ya. Dan di sini ada crafting table ya teman-teman, magic coy, kayak sulap. Oke, tutup lagi. Ini biarin kita buka ya teman-teman. Terus di sini ada apa? Brewing stand ya teman-teman, itu kelihatan banget. Dan brewing stand lagi, dan saya nggak ngerti ya teman-teman. Kita pencet aja semuanya. 1, 2. Mama Ikero. Cappuccino buatanmu noh. Lumero. Malah iklan ya teman-teman, bodoh ya coy. Terus di sini ada apa lagi? Di sini ada output. Oh, ini ya botolnya ya, teman-teman. Tapi sih kita tetap gak ngerti, pakai brewing stand ini gak ngerti, saya bodo amat ya. Oke, dan itu suara TV berisik banget ya, teman-teman. Oke, TV berisik. Mantap ya, teman-teman. Dan di sini ada tempat armor ya, teman-teman. Dan di sini ada apa? Dan hujan. Gitu doang kah? Oke, nggak apa-apa. Dan keluar lagi tuh, magic. Terus di sini ada apa? Chest ya teman-teman. Enchanted apple ya teman-teman. Ngomongnya kagok saya coy. Karena namanya susah ya teman-teman. Dan di sini ada tempat armor otomatis ya teman-teman. Jadi saya nggak usah nyoba ya. Ya ampun, kebuang ya, keluar dah. Bodo amat ya coy. Pakai aja ya teman-teman. Dan kita langsung keluar ya teman-teman. Ada lagi di luar itu, masih banyak ya. Dan mana lagi ya, pulang ya. Oh, ini dia. Saya lupa coy. Di sini pencet. Dan kita tutup. Tutup. Dan kita keluar. Mamang, keluar mamang. Oke, bagus. Dan di sini ada ruang rahasia ya, teman-teman. Di sini. Di sini itu ada tempat security ini ya teman-teman, pintu security beacon ya. Ini gampang buatnya ya teman-teman. Kita nggak bisa masuk. Dan kalau kita mau masuk, kita masuk ke sini, kita ambil diamond, taruh di sini, pencet, dan dia otomatis membuka ya teman-teman, seperti ini nih. Nah, kita bisa masuk ya teman-teman. Dan di sini kita buka. Ini ada apa? Nggak ada. Dan di sini ada pedang, magic banget. Dan saya maaf ya teman-teman kalau nggak saya banyak, saya itu nggak banyak ngomong ya teman-teman, karena ini saya malas ngomong ya. Dan ini lagi. Dan ini kenapa shadersnya jadi hitam? Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Di sini ada apa? Di sini. Dan di sini ada farm otomatis ya teman-teman. Ini harvest all, ini berarti di ini ya teman-teman, di panen ya seperti ini. Dan keluar.
Dah gitu doang ya teman-teman. Dan kalau kalian mau shadernya ini sepaket ya teman-teman. Sepaket dong. Iya ya teman-teman, ini download map ini langsung dapat shadersnya ya teman-teman. Kayak gini emang mantap ya. Chicken dan ini udah ya teman-teman, dan kita langsung closing. Karena cuma gitu doang. Oke teman-teman, kita langsung ganti kamera aja ya teman-teman. Dan oke teman-teman, segini aja membuatkan men-showcase map ya teman-teman dari saya. Kalau kalian suka dengan videonya, kalian boleh like. Dan kalau kalian yang mau ketinggalan video-video dari saya, kalian boleh subscribe ya teman-teman. Dan sampai jumpa di video.